Setiap karakter Grotopia pasti punya uniknya sendiri ya. Jadikan karakter spesialmu ke dalam Grotocast eksklusif untuk kamu, linknya di deskripsi. Oke, okay, guys, welcome back with me Jolly Weeks. Weeks in other videos. So, di dalam video sebelumnya kita udah open discussion kenapa game Grotopia itu ketika kita memainkannya di hadapan teman-teman kita, mereka akan berkata, lu ngapain main game bocah? Apalagi seumuran gue nih kan ya. Oke, yang pertama, asumsi tersebut tidaklah 100% benar. Tapi kalau misalkan game itu untuk anak kecil, ya harus akui itu benar. Tapi kita harus membedakan antara anak kecil dan bocah. Bocah itu lebih ke sifat dan anak kecil itu lebih ke wujud. Jadi anak kecil itu belum tentu bocah. Ya? You got it? Game Grotopia tersendiri itu gameplaynya sangatlah kompleks. Dan tidak semua anak kecil itu bisa memainkan game Grotopia. Karena sulit sekali. Apalagi para bocah-bocah. Bocah-bocah kalau misalkan lu sodorin dengan game Grotopia, mereka nggak bakal ngerti. Kecuali kalau lu sodorin sama Mobile Legends sama PUBG. Karena dari genrenya sendiri juga lebih gampang dicerna. Yaitu tujuannya cuma satu. Menang doang daripada tim lain. Ya kan, kayak gitu kan ya. Kalau misalkan di Mobile Legends kan kita harus menghancurkan tower biar kita menang. Dan kalau misalkan di PUBG, ya kita harus bertahan hidup sampai jadi yang pertama. Dan kita bakal mendapatkan chicken dinner. Tapi kalau misalkan di game Grotopia seperti video sebelumnya udah gua singgung, game Grotopia itu sangatlah kompleks. Jadi agak ragu sih bakal dibilang itu game bocah. Tapi kalau misalkan dibilang game anak kecil, kan semua game itu pasarnya untuk anak kecil. Sama halnya ketika lu bertanya kepada si Wibu. Wibu, lu ngapain nonton anime? Gamer, lu ngapain main game? So, jadi intinya ketika ada anak kecil yang bisa mempelajari dan memainkan game Grotopia, dan kalau misalkan itu salah satunya adalah kalian, kalian harus bangga ya, teman-teman. Karena game Grotopia ini hanya untuk dua orang tipe. Yang pertama kalau nggak kreatif, yang kedua pinter banget. Dan sangat sulit sekali untuk menemukan orang bodoh yang bermain game Grotopia. Bye!